Tahun itu, Abdullah yang terpandai di antara kami dalam urusan niaga. Atau kau tidak percaya padanya? Demi Tuhan Hubal, aku tidak bermaksud demikian, wahai Abu Talib. Wahai Abu Talib, bukankah saudara kandungmu Abdullah telah menikahi Aminah binti Wahab? Mereka belum pernah menikmati bulan madunya kecuali 2 bulan lalu. Ayahmu mengirimnya untuk berniaga. Seharusnya Anda membiarkannya menikmati bulan madunya dulu, wahai Abdul Muthalib. Apa Anda Abdul Muthalib? Itu benar. Saya datang dari Yasrib. Maksud kedatangan saya kemarin membawa kabar tentang putra Anda Abdullah. Lalu bagaimana dengan keadaan rombongan dagang? Lalu bagaimana keadaan saudaraku Abdullah? Ya Tuhan, anakku sudah meninggal. Abdullah meninggal sebelum istrinya Aminah melahirkan bayinya. Janin itu menjadi yatim selagi dia berada di perut ibunya. Demi Tuhan pemuda, aku akan mengasuh anak itu, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Apakah kau mendengar tentang apa yang dilakukan oleh tentara Abraha al-Ashra? Benar. Aku dengar kabilah-kabilah Arab dan para pemimpinnya mencoba melawannya di bawah komando Dinafer. Namun Abraha dapat mematahkan perlawanan mereka dengan bantuan gajah-gajah miliknya dan menawan Junaf. Abraha juga berhasil menawan Nufail bin Habib al-Kuf'ami yang memimpin kabilah Syahrona. Dan kabilah Nahis bertempur melawan Abraha. Rombongan dagang yang datang memberitahukan bahwa saat ini Abraha telah berada di Taif. Sebanyak 60 ribu tentara dan 13 ekor gajah. Mereka pasukan yang tidak mungkin dikalahkan. Bagaimana menurut Anda, wahai Abdul Muthalib? Tolong! Tolong! Tolonglah saya, wahai tokoh masyarakat Quraisy. Ada apa di sana? Abraha al-Asram telah menyerang kami dan merampas 200 ekor unta. Dan saat ini, dia dan tentaranya sedang menuju ke sini. Dia benar-benar seorang tokoh yang penuh keagungan, wibawa, dan kemuliaan. Apa yang Anda inginkan, wahai Abdul Muthalib? Aku menginginkan agar Anda kembalikan kepadaku 200 ekor untaku yang sudah Anda rampas. Apa? Anda membicarakan padaku tentang 200 unta dan tidak membicarakan padaku tentang Ka'bah, sedangkan Ka'bah adalah keyakinan Anda. Dan kedatanganku ke sini untuk menghancurkannya. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah dan pemiliknya yang akan mencegah Anda. Dia tidak akan bisa mencegah diriku. Itu terserah Anda. Tuanku Abraha, hamba adalah Hunatoh bin Nufatah, tokoh dari kabilah Bakr. Dan hamba adalah Huail bin Wasilah al-Huziali, tokoh dari kabilah Huzail. Kami akan menyerahkan sepertiga kekayaan Tihamah, asalkan tuanku mengurungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Aku tidak akan mengurungkan niatku, kecuali ku dapatkan puing-puing Ka'bah kalian. Kembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib, dan segera siapkan pasukan. Beritahukanlah,
Apa yang akan ayah perbuat jika bertemu Abraha? Kita tunggu saja ayahku dan yang lainnya kembali, agar kita tahu langsung dari mereka. Lari! Ayo! Tinggalkan tempat ini! Keluarkan diri kalian! Pasukan Abraha telah tiba! Ayo cepat! Saudara-saudaraku, ayahku berpesan pada kita semua, agar kita berlindung ke bukit-bukit di sekitar Mekah. Cepat lari! Keluarkan diri kalian! Naiklah ke bukit! Segera tinggalkan Mekah! Ayo semuanya! Kita pergi! Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang dapat menahan mereka. Jadi lindungilah rumahmu, ya Allah. Seret dia menuju Mekah. Dan arahkan ke Mekah. Sudah, tinggalkan gajah sial itu. Perintahkan seluruh pasukan menuju Mekah sebelum badai datang. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Dan sisanya yang masih hidup, mereka tertimpa penyakit lepra. Dan Abraha sendiri ketika diselamatkan oleh sisa tentaranya, dagingnya rontok dan berjatuhan. Telah nampak tanda-tanda lahirnya Nabi akhir zaman yang akan menggantikan ajaran kalian. Celakalah kalian, wahai bangsa Yahudi. Telah nampak tanda-tanda lahirnya Nabi akhir zaman yang akan menggantikan ajaran kalian. Sembahlah api suci dan memohonlah kepadanya. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Bagaimana api ini bisa padam? Ada apa ini?
Kemanakah perginya air telaga yang suci ini? Kemana? Ayo kita pergi dari sini. Ayo cepat selamatkan diri kita. Semua orang, ada apa ini? Ayo cepat. Tuanku Kisra, tolonglah kami. Apa yang telah terjadi? Terjadi peristiwa yang sangat aneh, yaitu runtuhnya pilar-pilar bangunan sekitar telaga suci. Setelah air telaga suci menjadi kering secara tiba-tiba dan juga api suci kuil tiba-tiba padam. Berlindung tuanku. Peristiwa yang sangat aneh ini menunjukkan adanya kejadian yang luar biasa di luar sana. Andalah yang paling bahagia dengan kelahiran cucu Anda, wahai Abdul Muthalib. Akan Anda namai apa?